Pemirsa, maraknya permainan judi online tampaknya menjadi permasalahan baru di Indonesia. Hal ini menjadi atensi banyak pihak, salah satunya Lembaga Adat Melayu Kota Jambi yang ikut menyoroti dan memberikan imbauan. Dikatakan oleh Datuk Baktiar Zenti, Wakil Ketua LAM Kota Jambi dan juga Ketua LAM Kecamatan Danau Sipin, fenomena judi online di era ini menjadi perhatian khusus pihaknya. Mengingat dampak buruk yang berpotensi timbul seperti perampokan dan tindak kriminal lainnya. Lanjutnya, Lembaga Adat Melayu Kota Jambi berpegang teguh pada poto, adat besendi sarak, sarak besendi kita pula. Yang berarti adat berpedoman pada nilai-nilai agama memiliki pandangan tersendiri terhadap fenomena ini. Konsekuensi pertama bagi pelaku judi online tentu akan mendapat ganjaran dosa sesuai dengan aturan agama yang melarang hal tersebut. Kemudian, jika dampak judi online tersebut menyebabkan tindak kriminal, Lembaga Adat Melayu membersamai pihak kepolisian untuk menghukum pelaku sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Terakhir, ia mengimbau kepada masyarakat Kota Jambi, khususnya generasi muda, untuk menghindari permainan haram tersebut, karena selain melanggar nilai-nilai agama, juga berpotensi menyebabkan tindak kriminal yang tentunya akan dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang penjudi-penjudi online itu yang sudah terberangkat, hentikanlah daripada uang dan pikiran tenaga berkurang sampai habis. Nah, untuk itu himbauan saya ke masyarakat tinggal jauh-jauh judi online itu. Demikian. Halim Adrian, Cek TV, melaporkan.